Gak pakai lama, akun Trust Wallet siap dibuat. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara daftar Trust Wallet terbaru di Android. Buat yang mau daftar, silakan di-download aplikasinya atau bisa melalui link di deskripsi untuk pengguna Android. Baiklah, nggak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke, silakan di-download dulu aplikasi Trust Wallet-nya. Aplikasi Trust Wallet-nya yaitu dari pengembang The Apps Platform Inc. Apabila kamu takut salah aplikasi Trust Wallet-nya, silakan di-download saja melalui link di deskripsi. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya dan saya akan membukanya. Silakan tap buka. Lalu di sini pilih create a new wallet. Lalu silakan di checklist di bagian yang artinya kita menyetujui syarat dari Trust Wallet ini. Tap continue. Lalu di sini kita buat passcode. Oke, di sini kita harus checklist sekali lagi yang bahwa di sini kita paham bahwa jika kita kehilangan recovery kode di sini, maka kita tidak bisa masuk lagi ke akun Trust Wallet kita. Lalu check dan continue. Oke, karena kita tidak bisa mengambil gambar di bagian recovery frase ini, jadi silakan dicatat. Ingat, silakan dicatat karena ini sangat penting. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, silakan tap copy di sini. Ya, di sini saya tidak bisa tunjukkan, tapi saya tetap memberikan arahan. Silakan di copy ke 12 frase ini. Lalu tap continue. Lalu silakan urutkan ke-12 frase ini seperti posisi sebelumnya. Oke, jika sudah berhasil diurutkan maka akan keluar tulisan well done. Lalu selanjutnya tap down yang di bawahnya. Dan berhasil, di sini kita telah berhasil membuat Trust Wallet. Good job. Tap down. Tap enable. Nah, sekarang kamu sudah bisa menggunakan Trust Wallet ini untuk mengisi token dan lain sebagainya. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.